tidak. Jadi dengan nan tabron atau nan lengkap jadi. Jadi mana? Nah, sebuah pertanyaan yang mungkin pertanyaannya itu evaluasi kepada mantu mengetahnya dalam kehidupan dan dalam menggerakkan sektor ekonomi dan mencari bekal kehidupan. Ketanyaannya Pak Daya. Aduh, bro, Pak Daya. Santri. Dubai Bulu Nato. Dubai Bulu Nato. Tengku? Dewan Guru 7 tahun. Itu kira pertanyaan. Ibro no na negeri ya Pak Kanto? Ya jenis ni lah. Dia tak tun bagi ahli berhenti. Kanto ni. Berhenti. Na negeri ya. Na daftar Pak Pegawai Negeri. Ataupun bagai wira swasta. Okey, awan. Lama Hidayah, Hana. Berarti Hidayahnya kau perlu tun? Sudah tun. Sudah tun. Secara logika kata Miki, lam daya hairan tu lah tun menyehana negeri ya, kurang peju. Dan ubay nak mertuh drone ni Miki, kurang peju. Yang kan ini timbul dia tanya. Sebab lang kampung menteng, yang terhitung income per kapita pendapatan seseorang padu untuk kebutuhan. Ya. Iron kasih batu mana ni kerja. Tapi tadi pukah orangnya drone unde. Dan nan pejo. Tanya, kahanan tendu. Iga padu pejo bum tu tiro. Lega, murah lega. Lega. Tapi Iron tak pejo bum lega. Tapi hana nak kerja luar. Itu cara pecahkan fenomenanya. Kita jelaskan. Kita pinjam. Termasuk pertuan juga ya. Tengok tak kerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni tengok. Dan kerja lah. Alah dia tengok dari Allah dan beri yang dia beri. Tapi dengan tak memudah bud yang beri Allah Ta'ala dan rida dengan ilmu yang ku yang kata beku tak berkulikan ini. Tapi hanya nak rau. Nak kuhurung tidak separah yang menang. Buk-buk. Jadi secara dia langsung rezekinya tu kroi. Walaupun ada tetap lagi tanya orang tu pelapang dia orang tetap lebih. Walaupun hantu tetap lebih untuk income kebutuhan makan jelas memadai. Ya. Nah kroi. Sebab yang luar daya sibuk ke dia buat yang lapangan kerja. Ya kan? Pak nak kerja, pak lapangan kerja. Malah kadang-kadang kerja dari bingung sampai tepuk. Hantik tepuk sampai malam. Ya, yang di luar daya untuk kebutuhan roh. Tapi orang di daya anak kerja. Ya logika, rasional cara sedikit panai makanan. Tanya, hai kan tidak tahu nak kerja. Menyana merdoro nyo lapangan kerja dan mitanyo, kan? Unoh nyo bila nyo pihak tiap ke lapangan kerja. Kira-kira ke mana? Jadi di dalam diskusi tanyo yang boleh tertangkap bahawa aspek filosofisnya adalah intinya keberkatan. Kan pada kadar jumlah berkat rupanya. Nah, tanya berkat. Artinya rezeki kita ni yang berkat. Yang dia ketujuan dalam dalam cara rezeki kita kan berkat tu. Kalau kan? Tapi fenomena betul yang kau ni. Lung selama ambilkan saja Nabiya Lung pribadi lung merasakan hati tumbuh lung pribadi jadi nekin. Semua nekin Dosa boleh baik dan tembang. Ini keluarga pun dah biar jadi nekin. Yang rekan dah pun pun dah. Bila hanya rendah ni sakit roda. Tapi selama kat saja Nabiya dia terbang lung. Mungkin kan lebih besar lah. Kenapa guna? Berarti kata mong dia dalam konsep betul kita kan rezeki dia minta. Tapi yang lebih tinggi daripada rezekinya adalah keberkatan. Keberkatan kesehatan. Keberkatan umum. Kemenang. Jadi konsep bedanya udiknya kan untuk talik rezeki tapi untuk talik
keberkataran. Rezekinya tajak pak jalan Allah, Allah Ta'ala akan beri rezeki berarti. Kau menang? Dan berkah. Jadi ini fenomena yang harus kita cari titik atau sumbernya. Kenapa urang lidayah begitu ramai dan meribeh, tidak pernah merasa kewalahan dan prihatin akan kebutuhan mereka. Yang penting ni sebenarnya contoh pengalaman yang mengalami kami. Jadi dua kali yang lalu tu, kita kajian kajian juga dari si yang dimiliki yang tim dia tu yang pasal mungkin membawa dia baru ni dia yang dikir barang. Jadi dua kali yang lalu tu, dia hilang dia dia waktu mana mulai. Dan sepeng sekitar waktu mengejar, mulai dia dia. Bandara, bukan sah dia lemah. Hai satu kat tepi dia orang tuan dia dia. Siapa yang nanti mau beli mobil satu bandara mungkin. Mungkin dia mau dia. Tapi dia yang dia mau dia kuda ni lumbung hati. Tahu tak ni dah lumbung hati. Ni telefon dia. Ada mana dia mau lah. Dia pun ada diri. Beliau ni bawa dari Bandar Aceh. Bawa dari Uji. Nabi dia. Nah, anu ni dia kena dia. Jadi tu kena dia di dia kopi, buka-buka habang. Nah, dia ni kena di. Ni kubah pen lagi yang hajar. Dua pun lima hajar. Putar, putar nak hijau ke dia dia. Dan dia muka empat dia. Kita kena muka. Kalau muka kapan. Dua minit dua pen meminta. Ina tu dua minta. Jadi yang dia hajar dia, dia dua pen meminta. Ala lebih ada grup yang ilmu begini. Abia pun orang kata orang cari dah anak. Nanti inang tu dimu lebih nak nak dia lagi nak mengapa. Akhirnya kita nyom mendesain rezeki. Nyom tu pempeng tu no sehingga napeng no no akan jaga dan bahagia. Kena. Tapi di atas desain kita nyom yang kayu dan rencanakan. Desain Allah itu yang paling sempurna. Tanpa ada keberkatan lebih Allah yang desain kita nyoh anak. Yang wajib dan jalan, tapi yang membuka Allah dan anak. Betul, betul. Maka semangat dayahnya betul betul perlu ditawarkan kepada semua masyarakat. Semangat dayah. Juga payah katinjau dayah sebagai tak acok rujukan kemantapan kita nyoh dalam keimanan dan dalam harkat. Kemudian hidayah menyatakan apa jalan Allah kecukupkan rasa disempurnakan. Ini keberkatan inti daripada terpegang orangnya bahwa harta yang kami tanya kele tapi berkah dan menyatakan apa jalan Allah, Allah Allah akan menyebutnya pada harta atau rezeki kita kutunya mungkin karena Allah Ta'ala menjamin udah kita ya kan kira-kira menang diskusi tiat ngon Tengku Hidayah yang geknya hana sibuk bekerja tapi gepaju alhamdulillah sip. Semoga pengalamannya atau elemennya berjuta maknai ketanyo dalam bermasyarakat dalam tamita rezeki dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.